Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi tazkirah indahnya bahasa Al-Quran, di mana dalam tiap siaran kita akan membincangkan Al-Quran itu sendiri dari satu aspek, satu bahagian yang boleh dikatakan diketepikan pada zaman kini, okay, kerana banyak emphasis diletakkan kepada aspek-aspek selain aspek inilah. Dan aspek ini tidak lain dan tidak bukan bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa ini merupakan kunci, ya, untuk kita memahami Al-Quran secara tahap yang pendahuluan lah, ya. Pada sebahagian masa, dan juga bahasa ini merupakan aspek yang penting untuk di beberapa kali untuk kita memahami konteks yakni ayat yang diturunkan itu secara menyeluruh. Baik, hatta Allah Subhanahu wa taala sendiri firman dalam Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kita bisa mengerti, agar kita bisa menggunakan akal fikiran kita untuk betul-betul memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi jelaslah bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab, sangat penting untuk kita menelaah, untuk kita teliti agar kita memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, jadi untuk sesi tazkirah kali ini kita akan bincangkan satu aspek bahasa yang terdapat dalam Suratul An'am. Okey, Suratul An'am ayat ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay. Jadi, ada kisah di sebalik ayat ini, dan kisah itu perlu kita fahami dahulu baru kita masuk apa yang dimaksudkan ayat di sini. Okay, dan kisah itu terdapat dalam ayat yang sebelumnya, okay, ayat ke-25. Okay, kita teliti sama-sama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yastami'u ilaik. Dan okey, kisah ini bermula untuk membagikan sedikit konteks. Ini mengisahkan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdakwah kepada umatnya pada masa itu, dan setentunya ada tentangan, okey, yang tidak setuju dengan apa yang dia bawa, dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi yang menentang itu, okey, dinamakan musyrikun. Mereka yang tidak percaya
akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa minhum, hum di sini ia rujuk atau kembali kepada mereka yang kufur, mereka yang syirik kepada Allah, yang tidak percaya akan ketuhanan dan keesaan Allah. Wa minhum, dan mereka ada di antara mereka yang tidak percaya akan ketuhanan Allah, man yastami'u ilaik, dia mendengar kepada apa yang kamu sampaikan. Tapi dia atau mereka dengar bukan untuk beriman tetapi untuk menentang kamu. Okey, sambungannya, waja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Okey, mereka yang mendengar, mereka yang tidak percaya akan ketuhanan Allah, apabila mereka mendengar kepada kamu O Muhammad, ja'alna 'ala qulubihim akinna, di hati-hati mereka, okey, ada suatu halangan, kegelapan, an yafqahu, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, wa fi adhanihim waqra, dan umpama ada hambatan dalam telinga mereka, sampaikan diorang pura-pura dengar tapi sebenarnya tak dengar pun. Okey, inilah perihal mereka yang tidak percaya akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu, yang tidak percayakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka umpama ini. Okey. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka nampak satu ayat, satu tanda tentang kebesaran Allah, atau apabila satu ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tak percaya pun. Okey. Hatta idza ja'uka yujadilunak. Bila diorang datang kepada kamu pun, bukan diorang dengan sepenuh hatinya beriman kepada kamu. Apa yang mereka buat? Yujadilunak. Mereka akan terus-menerus bertentang kamu. Mujadalah, berdebat. Cuba untuk meragukan apa yang kamu bawa itu. Okey. Yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Dan di antara ungkapan mereka kepada kamu ya Muhammad adalah in hadha illa asatirul awwalin. Apa yang kamu sampaikan ini bukanlah kecuali asatirul awwalin, satu perkara yang datang sebelum kami yang menyelewengkan. Itulah perihal mereka yang apa, yang tidak percaya akan ketuhanan Allah, yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian masuklah ayat ke-26 yang kita sedang bincangkan. Okey, jadi untuk kita rumuskan sedikit konteks atau kisah di sebalik ayat ini, ia membincangkan tentang perihal orang-orang musyrikin. Okey, mereka yang tidak percaya akan ketuhanan Allah dan bagaimana mereka terus menentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuklah ayat ini, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Dan mereka, ini orang yang kufar, orang kufar musyrikin yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melarang, yanhauna anhu. Yang dimaksudkan di sini, mereka melarang daripada bacaan Al-Quran itu dilaungkan. Mereka dengar orang baca Quran, mereka terus larang, eh, jangan. Okey, itu satu. Dan mereka larang apa sebarang majlis ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan wahum yanhauna an. Mereka melarang sebarang aktiviti yang saya sebutkan tadi. Okay, bacaan Al-Quran, penyampaian tazkirah atau nasihat, mawa'idh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yanauna an. Yanauna pula
mereka sendiri menghindari diri mereka daripada terjebak dalam perkara-perkara ini. Mereka tak nak pun cuba untuk buka Al-Quran. Mereka tak nak usaha pun untuk mendengar kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tingkah laku sebenar musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita dah faham kisahnya, konteks ayat ini secara general, secara amnya. Jadi kita fokus kepada aspek bahasanya pula. Jadi aspek bahasa yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah pada potongan ayat wahum yanhauna anhu wa yanauna an. Di sini kita perhatikan perkataan yanhauna an, okay, yanhauna, dengan perkataan yang seterusnya yanauna an. Di sini ulama bahasa Arab mereka sepakat bahawa ini adalah satu bada'atul kalam. Ini merupakan satu aspek bahasa yang sangat tinggilah. Tak ramai yang boleh tiru perkara ini. Itu yang dinamakan al-jinas. Al-jinas, jinas ni apa? Jinas dalam bahasa Arabnya iaitu ittifaq atau tashabuh kalimatain ma'a ikhtilafil makna. Yang bermaksud ittifaq yakni sama 100% satu perkataan itu dari segi hurufnya dan sebagainya, atau tashabuh atau tashabuh yakni mirip dua perkataan itu ma'a ikhtilafil makna, dengan perbezaan makna. Ya, jadi daripada ta'arif ni kita tahu, okey, jinas ada dua macam lah. Jinas ada jinas tam dan juga jinas naqis. Jinas tam yang dimaksudkan dengan ittifaq, apabila dua-dua perkataan itu sama, 100% sama, tapi makna dia lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab ada perkataan darah. Okey, jadi kalau saya gunakan dalam jumlah, dalam macam mana, dara fid dari. Okey, jadi jinas berlaku di antara perkataan dara dengan dari kerana sama perkataannya tetapi maknanya berbeza. Bagaimana? Sebab yang pertama dara itu maksudnya berpusing-pusing. Saya buat pusing-pusing lah. Okey, fid dari, dari yang perkataan di hujung tu bukan maksud dia berpusing-pusing, maksudnya rumah. Jadi maksudnya darafidari, dia berpusing-pusing di rumah. Jadi nampak tak? Itu maksud dia jinas tam. Kira dua perkataan sama tapi makna dia berbeza. Yang lagi satu pula adalah jinas naqis. Jinas naqis adalah apabila perkataan itu dari segi lafaz tidak sama 100% tapi dia mirip. Dia mirip dan makna dia pun berbeza. Contoh yang kita sedang bincangkan ini, yanhauna, yanauna. Satu huruf yang kedua itu adalah ha, ha tebal. Lagi satu adalah huruf alif atau hamzah. Yanauna. Jadi ini adalah jinas. Dalam English kita panggil wordplay lah. Jadi perkataannya mirip tapi maknanya perkataannya mirip dan maknanya berbeza. Dan kita kan kita dah bincangkan makna yanhauna dengan yanauna tadi. Yanhauna melarang dan yanauna mereka sendiri tidak ada rogbah, tidak ada keinginan untuk mendengar apa yang disampaikan baginda SAW dan juga apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Nah, kita melihat, kita kembali kepada penggunaan jinas di sini. Penggunaan jinas naqis di sini sangat tinggilah level bahasanya di situ. Kerana kita melihat cara ia disampaikan. Okey, maknanya sangat luas tau. Dia kan kita dah bincangkan maknanya
mereka ni, orang musyrikin, mereka melarang orang-orang muslimin untuk membaca Al-Quran dan untuk muzakarah sesama mereka. Itu satu. Dan juga mereka sendiri tidak ada keinginan nak baca Al-Quran itu sendiri, dengar Al-Quran, dengar kata-kata Nabi SAW. Itu semua makna disampaikan dalam satu frasa yang begitu indah. Okay. Hum yanhauna an wa yanauna an. Disampaikan secara padat dan berlaku ada wordplay di situ. Hanya mirip lah dengan perkataan yang mirip, dan sangat padat frasanya, tak panjang pun Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ini hanya dalam 5 perkataan. Okay, hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Baik, jadi inilah indahnya bahasa Al-Quran. Okay, apabila sesuatu perkara itu, sesuatu kisah, sesuatu yang terjadi zaman-zaman sebelum kita, okay, disampaikan kepada kita, digambarkan kepada kita dengan beberapa perkataan je, dan beberapa perkataan ini ia sampaikan kisah itu secara menyeluruh. Kita dapat faham sangat-sangat bagaimana keadaan pada masa itu. Bukan itu lagi, sempat lagi Allah Subhanahu Wa Taala main-main dengan kata-kata di sini, dengan adanya jinas. Okey, jinas naqis, sebagaimana kita telah bincangkan. Jinas naqis yakni perkataannya mirip tetapi maknanya berbeza. Jadi sedaplah bila didengar, dibaca dan sebagainya. Baiklah, cukuplah kita dengan sesi tazkirah kita untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mengambillah masa untuk menelaah aspek bahasa dalam Al-Quran, kerana aspek bahasa ni memang seperti kanzun. Okay, kanzun ni treasure lah. Yakni kalau kita benar-benar usaha, tekad untuk cari apa yang ada dari segi bahasa dalam Al-Quran ini, mutiara-mutiara yang sedia ada, kalau kita benar-benar cungkil, dapatlah kita raih manfaat daripada apa yang kita cungkil itu, insyaAllah. Okay, terima kasih sudi mengikut episod ini dan siaran ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.